Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda sementara terberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ada dari antara sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin menderita dalam keadaan sakit. Hanya satu yang saya ingin sebutkan adalah Yesus mengasihimu. Yesus begitu mencintaimu, Dia akan berikan kekuatan dan kemenangan. Pada program kali ini, kiranya kami berharap Anda boleh mendapatkan manfaat yang lebih melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberkati kita semua. Judul dari pembahasan firman Tuhan kali ini adalah wanita pejuang. Sebelum kita membuka lembaran-lembaran firman Tuhan, mari kita tunduk seketika dan kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami berada di sekitar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan tolong singkirkan kuasa kegelapan yang ingin mengambil firman itu dari kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di Indonesia setiap tanggal 21 April ya, biasa diperingati sebagai Hari Raden Ajeng Kartini, hari lahirnya R.A. Kartini. Dia merupakan salah satu pejuang untuk kaum wanita di Indonesia. Ada lagi pejuang yang lain, Cut Nyak Dien ya, di Aceh. Kalau di Minahasa ada Ibu Walanda Maramis. Kalau mungkin di luar sana ada yang dulu terkenal Joan d'Arc dari Prancis ya. Dan mungkin masih banyak lagi. Saya yakin di setiap tempat, di setiap negara ada mereka memiliki wanita-wanita pejuang. Kalau kita lihat di dunia fiksi, ada Wonder Woman ya. Ada juga Catwoman, itu yang digandrungi oleh anak-anak muda. Saat ini tentunya wanita tidak perlu mengangkat senjata. Kalau dulu Cut Nyak Dien mengangkat senjata untuk perang, atau mungkin di luar sana Joan d'Arc. Tetapi saat ini wanita-wanita disebutkan pejuang karena mereka bisa berjuang dalam bidang apa saja. Ya. Contohnya, kalau sekarang wanita-wanita sudah sanggup menduduki jabatan setingkat dengan pria, atau apapun yang biasa dilakukan oleh pria, sanggup dilakukan oleh wanita. Wanita saat ini tidak kalah dengan pria. Contohnya, ada wanita yang jadi pilot, ya. Ada yang sampai dengan pesawat NASA pergi ke bulan, mengitari bumi ini, ya. Dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada juga yang bergerak di bidang psikologi, ada pendeta, ada polisi, dan lain sebagainya. Mereka disebut wanita pejuang, bahkan guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Ada wanita yang cantik mengikuti acara Miss Indonesia, Miss World, ya. Bahkan mereka sanggup mengangkat nama atau derajat negara mereka, bangsa mereka, membawa nama baik. Ada yang menjadi presiden, perdana menteri. Luar biasa. Sungguh luar biasa wanita pejuang. Tidak boleh kita sepelekan arti dari wanita pejuang. Saya mengambil di dalam kamus bahasa Indonesia, saya cari tahu apa kira-kira arti wanita pejuang, atau lebih spesifik lagi pejuang.
Pejuang adalah orang yang berjuang ataupun prajurit. Di Alkitab ada banyak juga wanita pejuang. Contohnya ada Esther, Ruth, Naomi. Mereka yang memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan nama Tuhan untuk diangkat dan ditinggikan. Dan masih banyak lagi. Saat ini saya ingin mengangkat satu nama yang tadi tidak saya sebutkan, yaitu Deborah. Kalau Anda boleh membuka juga bersama-sama dengan saya di dalam buku Alkitab kita, Hakim-Hakim pasalnya yang keempat dan pasalnya yang kelima. Di sana ada tertera nama Deborah. Nah, siapa Deborah ini? Deborah ini, dia memiliki kekuatan. Kekuatan sebagai wanita. Dan kekuatannya ini tidak bisa disepelekan. Karena dia adalah hakim atas Israel. Selain dia hakim, dia juga pemimpin politik. Pemimpin sebuah negara. Panglima perang. Dia juga nabiah. Dia seorang penyanyi. Dia seorang penyair. Dia seorang istri, istri dari Lapidot. Dan juga ibu dari anak-anaknya. Cerita Deborah menarik. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Deborah, dia bertugas sebagai nabiah. Boleh dikatakan juga penyambung lidah, mulut Tuhan. Dia mengadili banyak masalah yang terjadi di antara bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel kondisinya semakin terpuruk. Karena mereka jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya maka Deborah hadir untuk menjadi hakim sekaligus mengadili dan juga dia menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Di saat yang kritis, di saat terpuruknya iman dari bangsa Israel yang lari dari Tuhan, dia tampil sebagai panglima perang. Tidak mudah memang dia sebagai seorang istri, tetapi sebagai seorang pemimpin juga di dalam satu bangsa yang besar. Ada di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 22 dan 23. Ini sepertinya bertentangan dengan apa yang harus dikerjakan oleh Deborah. Bunyinya, hai istri, tunduklah kepada suamimu di dalam Tuhan. Nah, ayat ini menyatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami. Nah, suaminya Lapidot, yang tentunya harus dia bimbing sebagai dia punya warga negara. Ya. Luar biasa, ini Deborah. Dia seorang pemimpin yang besar, dia juga seorang istri yang baik. Dia tunduk kepada suaminya. Istri yang baik ini, dia menuruti firman Tuhan. Karena dia menuruti firman Tuhan, sehingga kepemimpinannya begitu baik. Dia disertai oleh Tuhan sepanjang perjalanan kepemimpinannya. Apa kira-kira nilai dari seorang Deborah? Nilai tambah, nilai yang ada di dalam diri Deborah sebagai boleh disebutkan wanita pejuang. Yang pertama, Deborah ini seorang yang tunduk. Ya. Kita lihat ceritanya. Ketika Raja Yabin, ya, Raja Kanaan, mereka akan menyerang bangsa yang besar ini, bangsa Israel. Dia menyuruh Sisera, panglimanya, untuk pergi menyerang bangsa Israel. Nah, ini bangsa Israel sudah sekitar 20 tahun dijajah oleh bangsa Kanaan. Ya. Mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan
datang untuk menyelamatkan melalui Deborah ini. Deborah yang tadi saya sebutkan seorang yang tunduk. Mengapa dia disebut seorang yang tunduk? Tunduk kepada Allah atau taat kepada Allah dan tunduk juga kepada suaminya seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Tentu tidak mudah menjadi seorang Lapidot yang tentunya harus hidup di bawah bayang-bayang dari istrinya yang mempunyai jabatan dan peran dan kedudukan yang besar di dalam bangsa Israel. Nah, rahasia sukses seorang Deborah adalah dia tunduk kepada firman Tuhan yang menyatakan harus tunduk kepada suaminya. Luar biasa Deborah ini. Apa kira-kira hal lain yang membuat dia menjadi seorang yang luar biasa, boleh disebutkan seorang pejuang? Yang kedua, dia mengutamakan orang lain. Dia mengutamakan orang lain lebih dulu daripada dirinya sendiri. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya mencoba mencari tahu apa arti mengutamakan. Nah, mengutamakan di sini diartikan sebagai menomorsatukan, mendahulukan, atau mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat ayat yang keenam bagian A, Deborah dia menyuruh orang untuk mengambil Barak bin Abinoam dari Kades. Dia katakan, kau harus pergi menyerang ini Sisera, panglima dari tentara Kanaan. Tetapi apa jawab dari Barak ini? Dia katakan, kalau kau pergi, aku akan ikut. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang Deborah yang diindikasikan bahwa dia mengutamakan orang lain. Dia memberikan kehormatan kepada Barak dibanding dirinya. Dia menginginkan bahwa bila mereka menang, Baraklah yang mengambil namanya. Nama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keutamaan yang diberikan oleh Deborah kepada Barak menjadi sesuatu yang unggul baginya. Lalu hal yang ketiga saya ingin sebutkan adalah Deborah sang pejuang, dia mendengarkan orang lain. Mendengarkan. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan arti dari mendengarkan adalah memperhatikan, mengindahkan nasihat, memasang telinga untuk mendengar orang lain. Ini artinya. Luar biasa Deborah ini. Dia mendengarkan nasihat orang lain. Dia mendengarkan nasihat Tuhan yang utama. Lalu kemudian pendapat dari Barak dia dengarkan. Saudaraku yang kekasih, ketika Barak mengatakan, kalau kau maju, aku pun maju, Deborah tidak memotong pembicaraannya. Dia bahkan dia mendengar, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Barak. Hal yang keempat yang boleh menjadi kekuatan dari Deborah sebagai wanita penjuang adalah dia memiliki keyakinan. Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, dia meyakini bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ya, ke dalam tangan orang Israel. Bahkan dikatakan di sana, Bila Barak tidak mau pergi untuk menyerang, nanti kekuatan ini akan diserahkan ke tangan seorang perempuan. Saudaraku yang kekasih, keyakinan yang dimiliki oleh Deborah begitu luar biasa. Adakah saudara dan saya memiliki keyakinan yang sama? Bahwa di dalam segala sisi kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, apapun itu, baik maupun buruk, susah maupun senang, ada Tuhan. Dan kepastian itu ada di dalam setiap janji Tuhan di dalam firman-Nya.
bila keyakinan itu ada, sama seperti iman atau keyakinan yang dimiliki oleh Deborah. Luar biasa, kita menjadi seperti Deborah, menjadi wanita pejuang yang meyakini akan keagungan Allah dan memastikan bahwa janji yang diberikan Allah itu pasti. Saudaraku yang kekasih, bagian yang kelima yang diambil oleh Deborah adalah dia berani mengambil resiko. Di bagian pendahuluan saya sebutkan bahwa Yabin Raja Kanaan ini sudah memerintah atau menindas bangsa Israel selama kira-kira 20 tahun. Ya. Deborah, kalau seperti wanita biasa mungkin dia sudah ciut, berpikir, aduh bagaimana caranya saya boleh menang. Sedangkan bangsa ini sudah 20 tahun lamanya dijajah. Tetapi karena dia dan keyakinannya di dalam Tuhan, ya, sehingga dia berani mengambil resiko. Dan tentunya keadaan itu dia sering alami, tidak mudah dalam kehidupannya. Dia seorang pemimpin, seorang hakim yang selalu mengurus berbagai masalah, masalah di antara bangsa yang besar. Selesai masalah yang satu, tentunya akan timbul masalah yang lain. Tetapi kita lihat, melalui pengalaman yang dimiliki, pengalaman iman yang dia miliki, membuat keyakinannya bertambah, keyakinannya teguh di dalam Tuhan. Dia berani mengambil resiko, karena dalam setiap pengalaman kehidupannya, dalam pekerjaan pelayanannya, dia melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya. Sehingga saat ini dia tahu, dan pastinya dia sudah berhubungan langsung dengan Tuhan. Dia sudah berdoa pastinya. Lalu Tuhan memberikan jaminan kepadanya, pergi, Tuhan akan menyertai bangsa ini. Dan itulah yang terjadi. Kemudian di bagian yang selanjutnya, Deborah seorang wanita yang tangguh ini, dia mempunyai kepedulian. Kepedulian terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap bangsanya. Di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14, di sana tercatat, ya, dia mempedulikan bangsanya. Kalau dia tidak peduli akan bangsa yang besar ini, dia akan biarkan. Yang penting saya sudah jadi pemimpin. Apa saja yang terjadi, toh sudah 20 tahun kita hidup seperti ini. Tetapi Deborah tidak. Karena kepeduliannya, dia melihat bagaimana tersiksanya bangsa ini ketika ditindas oleh Yabin, Raja Kanaan. Maka dia mau berjuang di dalam nama Tuhan. Saudaraku, yang ketujuh, seorang Deborah ini, dia adalah ibu pejuang yang ada di dalam rumah tangganya. Apa yang dia harus lakukan sebagai wanita pejuang di luar sana? Tentunya harus sama dengan yang dia lakukan di dalam rumah tangganya. Dia menjadi seorang ibu pejuang, memperjuangkan kerohanian anak-anaknya. Dia berjuang untuk mendidik, membesarkan anak-anaknya, dan bertanggung jawab atas seluruh situasi di dalam rumah tangganya. Tentunya ada banyak orang lain yang kita lihat di luar sana. Seringkali ketika mereka sibuk dengan tugas-tugas mereka di luar, mungkin mereka sudah ada jabatan di dalam pekerjaan mereka, di kantor, dimanapun mereka berada. Seringkali mereka lupa akan tanggung jawab mereka juga yang utama untuk menyelamatkan keluarga mereka. Situasi ini sering terjadi. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Deborah dengan lincahnya, luar biasa dia. Bukan hanya dia berhasil menjadi pejuang bagi bangsa Israel, dia juga berhasil
untuk rumah tangganya, membesarkan, mendidik anak-anaknya, dan dia juga menjadi istri yang baik bagi suaminya. Saudaraku yang kekasih, wanita pejuang ini berbuah manis kehidupannya. Apa yang dia cita-citakan untuk memperjuangkan sesuatu untuk bangsanya tercapai sudah. Hanya di dalam nama Tuhan maka itu terjadi. Ketika Sisera bersama dengan Yabin sebagai raja Kanaan, mereka menyerang bangsa Israel. Lalu pertempuran yang besar terjadi. Maka apa yang terjadi? Ketika Tuhan ada berperang bersama-sama dengan bangsa ini, ketika Tuhan namanya dipanggil oleh bangsa ini, Allah tidak tinggal diam. Dia datang untuk menolong bangsa ini. Bangsa yang sudah berseru sekian lama kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Sisera, panglima tentara dari Kanaan ini, ketika dia melihat tentaranya kocar-kacir, tentaranya mati terbunuh semua, Sisera lari. Dia melarikan diri ke pegunungan. Lalu kemudian di sana dia bertemu di satu tenda di keluarga Yael. Istri Yael mempersilahkan dia untuk istirahat. Tetapi ketika dia tidur, dia mengambil patok. Istri Yael mengambil patok, lalu kemudian menaruh di pelipisnya dan mematok dia sehingga dia mati. Ketika Barak berlari dengan tentaranya, datang mencari akan Sisera ini, didapati Sisera sudah meninggal. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Deborah, kehormatan ini akan diserahkan ke tangan seorang wanita. Dan itulah yang terjadi. Di dalam Alkitab, wanita-wanita pejuang sudah berjuang untuk nama Tuhan. Saat ini kita yang ada, apa yang kita harus perjuangkan di dalam kehidupan kita? Mula-mula tentunya perjuangkan iman kita. Bila iman kita sudah kuat, maka kita akan sanggup untuk berjuang membuat keluarga kita, anak-anak kita kuat di dalam perjuangan iman, melawan berbagai tantangan hidup, melawan berbagai tantangan dosa yang selalu menghantui kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan dari perjalanan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin sebutkan adalah, pertama, tugas seorang wanita pejuang sangat berat. Ya. Tidak diukur sebagai apakah dia hanya seorang ibu rumah tangga. Perjuangannya begitu berat. Dia harus meminta tuntunan kepada Tuhan sebagai wanita untuk memperjuangkan keluarga kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bukan keberanian, ketabahan, kebesaran hati, kesabaran untuk menyelamatkan keluarga dan menyelamatkan orang lain. Lalu yang ketiga, cerita Deborah ini sebagai wanita pejuang tentunya menginspirasi kita pada saat ini. Siapapun itu, baik kita seorang wanita atau seorang pria, tentunya teristimewa kita bila kita seorang wanita. Kita harus kuat sama seperti yang dicontohkan oleh Deborah. Kemudian yang keempat, setiap wanita punya kelebihan untuk memenangkan keluarganya di dalam Tuhan dan untuk memenangkan imannya. Lalu yang kelima, jadilah Deborah modern yang bisa diandalkan, baik itu dalam lingkungan sekitar, baik dalam lingkungan sosial, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, teristimewa
di dalam lingkungan keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami lebih mengerti maksud Tuhan, bahwa kami harus menjadi seorang pejuang, teristimewa pejuang di dalam iman, untuk menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan masyarakat sekitar, bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bantulah kami Tuhan, mampukan kami menjadi seorang pejuang yang baik. Mampukan kami menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini. Diberkati kiranya ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, sahabat kami yang saat ini sudah sempat mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, lepaskan mereka dari berbagai pergumulan tantangan hidup. Mampukan mereka bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.